Saya sendiri sih jam 10:30 baru dikabari, cuma informasi dari keluarga jam-jam 9:30 itu baru dibongkar rumah. Terus karena di itu nggak ada yang jawab, dicongkel, baru ketahuan kok mayat udah ada di dalam. Pak, pelaku sama korban warga bapak ya? Iya. Oh, pelaku sendiri informasinya udah pernah ditangkap juga ya pak? Sudah. Kasus apa ya pak? Narkoba. Narkoba ya? Pak, saat ditemukan kondisi korban seperti apa? Udah tergeletak bang. Dari tidur tempat tidur, posisi kaki teruntai ke bawah, separuh badan di tempat tidur, lentang. Katanya diikat? Kalau diikatnya saya kurang tahu, cuma informasi yang dapat iya. Barang-barang yang hilang ada pak? Laptop sama HP. Saya pingsan. Ini siapa? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!